Diulek ya semuanya. Kenapa? Disatuin biar bawangnya nggak terlalu lembut, jadinya masih agak kasar-kasar gitu ya. Ini wanginya udah mirip ya, mirip tahu gejrot. Terus kasih air dikit dulu. Nah gini kan, kalau tahu gejrot di mang-mang itu kan nggak lembut kan ya, bawangnya, cabenya, yang ada yang 100 cabe itu ya, yang viral. Nggak usah lah, jangan cari masalah ya tahun baru. Sedang aja pedesnya. Ini mau tahu dasar ini. Tahunya kehabisan. Ya cuma dikit. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya sama tahu gejrot? Ini tuh lagi nge-YouTube, tahu YouTube. Iya. Terus apa hubungannya tahu gejrot sama sosis? Ya, ini lagi nge-YouTube tahu gejrot. Gimana sih kamu? Kita cobain ya, gas. Ini udah enak. Rasa tahu gejrot. Nah, baru deh masukin tahu sumedangnya. Gitu kan? Lah, terus ini mau makannya di sini. Mau makan di sini aja. Kayaknya makannya di Tangkuban Perahu. Di lockdown Bu, Bandung Bu. Ya, udah selesai tahu gejrot. Atau makannya di Villa Berhantu. Oh iya. Oh kuahnya kurang. Kurang. Sama iya ya. Ini. Dikit lagi aja. Kasihin lagi. Gak apa-apa lah, gini juga. Aduk nanti juga di perut ya. Jangan dicontohin. Nanti juga aduk ya. Udah Bu, udah ya. Aduk. Udah ya. Udah finish. Selamat mencoba. Dah. Assalamualaikum. Bye bye.